Saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Hari ini, Sabtu 19 Maret 2022, merupakan Hari Raya Santo Yosef, suami Santa Perawan Maria. Bacaan dibawakan oleh Theresia Natalia, Mazmur dilantunkan oleh Petrus Canisius Margo, dan renungan ditulis oleh Cesarius Kristianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Bacaan dari Kitab Kedua Samuel, Bab 7, Ayat 4-5a, 12-14a, dan Ayat 16. Pada suatu malam, datanglah firman Tuhan kepada Natan. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat istirahat bersama nenek moyangmu, aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Cucunya akan lestari untuk selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak menuturkan kesetiaanmu turun-temurun, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Cucunya akan lestari untuk selama-lamanya. Tuhan berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Aku hendak menegakkan anak cucumu untuk selama-lamanya dan membangun tahtamu turun-temurun. Cucunya akan lestari untuk selama-lamanya. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakulah engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku.
Untuk selama-lamanya aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia. Dan perjanjianku dengannya akan kupegang teguh. Anak cucunya akan lestari untuk selama-lamanya. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma, Bab 4, ayat 13, 16-18, dan ayat 22. Saudara-saudara, bukan karena hukum Taurat, Abraham dan keturunannya diberi janji bahwa mereka akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran atas dasar iman. Kebenaran yang berdasarkan iman itu merupakan kasih karunia belaka. Maka janji kepada Abraham itu berlaku bagi semua keturunannya, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab di hadapan Allah, Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, "Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa." Kepada Allah itulah Abraham percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang dengan firman-Nya menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham toh berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, sebab Allah telah berfirman kepadanya, "Begitu banyaklah nanti keturunanmu." Dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang memuji-muji Engkau tanpa henti. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Inilah Injil Suci menurut Matius, Bab 1, ayat 16, 18-21 dan ayat 24a. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata,
Yusuf, anak Daud. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Meneladani iman dan sikap Santo Yosef. Renungan dibawakan oleh Florentina Setio. Bapak Ibu, rekan muda dan anak-anak yang terkasih. Hari ini gereja memperingati Hari Raya Santo Yosef. Inti dari bacaan kitab suci hari ini adalah satu janji Allah kepada Daud yang tanpa syarat. Janji Allah untuk Daud begitu luar biasa. Allah dengan tanpa syarat menganugerahkan kesejahteraan bagi Daud dan keturunannya, merupakan pernyataan kasih Allah yang mutlak dan tidak tergantung dari tindakan manusia. Kasih Allah melalui Yesus Kristus yang merupakan garis keturunan Daud juga adalah kasih yang tanpa syarat. Sebagai bentuk ucapan syukur atas kasihnya, kita pun harus menjalani hari-hari dengan penuh ketaatan dan sebisa mungkin juga tanpa syarat. Ketika melakukan kebaikan, janganlah kita perhitungan kepada Allah, karena Allah juga tidak pernah perhitungan dan begitu bermurah hati kepada semua orang, bahkan kepada orang yang tidak tahu berterima kasih. Artinya, kita diajak untuk meneladani sikap dan sifat Allah yang penuh kasih, setia dalam janji, dan murah hati. Iman besar Abraham dibenarkan karena mempercayai janji Allah akan beroleh keturunan. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham tetap mempercayai firman. Iman yang begitu membuat Abraham dibenarkan. Meski secara manusiawi, Sarah tidak mungkin beroleh keturunan. Ini adalah bukti iman Abraham yang begitu besar, sehingga Allah berkenan menjadikan dia bapa banyak bangsa. Prinsip ini berlaku juga bagi semua manusia yang ingin dibenarkan seperti Abraham. Berkat Allah kepada Abraham dan segala bangsa keturunannya, diteruskan juga kepada kita yang mau beriman seperti Abraham. Iman kepada Yesus Sang Putra Allah yang mati dan bangkit bagi dosa-dosa kita membuat kita dibenarkan persis seperti Abraham yang dibenarkan. Meneladani iman dan sikap Yusuf suami Maria, bacaan Injil menceritakan bagaimana kelahiran Yesus terjadi. Seperti yang kita ketahui, Maria bertunangan dengan Yusuf. Dan sebelum mereka hidup bersama, Yusuf mengetahui bahwa Maria mengandung melalui kuasa Roh Kudus, yang tentu hal ini sulit bagi Yusuf untuk mempercayai cerita Maria. Yusuf kecewa dan merasa dikhianati. Situasi seperti ini dapat mengakibatkan hukuman mati menurut adat Yahudi. Karena itu, daripada melancarkan tuduhan berzina, walau dalam perasaan yang campur aduk, Yusuf akhirnya memutuskan untuk menceraikan Maria secara diam-diam
karena tidak ingin mempermalukan Maria. Hal ini membuktikan bahwa Yusuf adalah orang baik, mempunyai belas kasih, dan hati yang amat mencintai Maria. Kemudian dalam mimpinya, seorang malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf. Malaikat itu berkata kepadanya, "Yusuf, anak Daud, jangan takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu. Anak yang dikandung Maria adalah dari Roh Kudus." Yusuf bangun, dan dia langsung melakukan seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya, dan menerima Maria menjadi istrinya. Dia sudah menemukan jawaban atas segala kegundahan hatinya. Hal ini menunjukkan bahwa Yusuf sungguh beriman kepada Tuhan dan percaya sepenuhnya kepada rancangannya. Sungguh besar peran Yusuf dalam karya keselamatan Tuhan. Pernahkah kita mengalami kebimbangan dalam memilih tindakan apa yang terbaik dalam menyelesaikan suatu masalah? Sudahkah kita memohon petunjuk kepada Tuhan, atau kita hanya mengandalkan logika dan perhitungan manusia saja? Mampukah kita menangkap jawaban Tuhan? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami ingin meneladani Yusuf yang beriman kepadamu, percaya sepenuhnya kepada rancanganmu, bertindak dengan segera ketika mendapat jawaban darimu, dan memiliki belas kasih yang besar. Kami pun ingin meneladani Abraham yang juga mempunyai iman besar dan taat kepadamu. Amin.